Oke, masih bersama Sultan Mursyid dari Pasar Sapi Ponulaan Jagan Pati, Jawa Tengah. Di tanggal 29 November 2019 di hari Jumat. Kali ini mau update harga sapi bibitan jantan. Seperti apakah harga dan kualitas di hari ini? Kita langsung aja. Harga berapa sih, Bos? Harga berapa? 15.5. Ini ada limusin. Ini usia berapa bulan, Bos? Ini 6-7. Usia 6 sampai 7 bulan ya, Bos, ya? Ini usia 6 sampai 7 bulan ini. Ini usia 6 sampai 7 bulan ini, Guys. Datang dengan harga 16. Berapa rukun ini, Bos? 15.5 ya. 15.5 yang ini. Ini sapi bibitan jantan. Cuma gua piro, Bos? Bawa dua. Sisi di, Bos. Kita lanjut. Ini ada si metal ini, Guys. Jadi berapa sih, Guys? Marlboro. Harga cuma 14.5 ya, ta. Ini ditawar 13.4. Mas. 15 juta ini. Dibakar ini, dibakar. Mau saya koyo. Dari metal Marlboro. Eh, nek papan ini saya koyo kowe. Kode koyone ah. Alah. Ini kayak dambeng iki. Dambeng ini. Pantatnya, Mas. Mintanya 14. Si metal Marlboro. Jadi apa ini? Si metal apa? Limousin. Si metal Marlboro. Si metal Marlboro, Guys. Marlboro ini. Merah metal Marlboro. Seperti ini, Guys. Metal Marlboro merah putih. Tumbangi berkat orang duduk. Sini aret. Jam 12 sampai. Gole ono 5. Sing kencang ya ora bali. Ora bali aku lah nyuruh. Kita 14 lu wes. Ini sapinya. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih update harga sapi bibitan jantan bersama Sultan Mursyid ini, Guys. Cili ini rupa berapa, Bos? Cili ini berapa? Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Soalnya ini ada orangnya, Guys. Ini kena. Jadi sapi-sapi bibitan atau sapi pendetan. Ini mintanya dibanderol dengan harga 12.500.000. Nih. Temenan aku ora loro. Kuwi cuman enak. Mari ora enak. Ora paling. Iki nek turun nek ora ana. Iki ngene iki. 12.5. Ini berapa nanti? Ini gede? 13.000. 13 juta yang ini. 13 juta. Ini usia 4 bulanan ini. Ini usia 4 bulanan ada sini, Guys. Berapa?
13 juta, ini gambarnya seperti ini guys. Jadi 12 juta. Cilian. Berapa om? 11.5, 11.5. Yang ini dibanderol dengan harga 11.500. Ini usia 4 bulanan. Sapi-sapi bibitan. Harga 12 juta, 11 juta sampai 13 juta yang ini guys. Usia 4 sampai 5 bulanan. Yang ini 3 bulanan yang ini guys. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih bersama Sultan Mursyid. Ini masih ada sapi bibitan atau sapi betitan. Ini ada limusin. Ada sampingnya ini ada pekon. Ini kira-kira ke berapa ya? Oh, dulu, yo, sorry, monggo deh. Supran, Jos, berapa jalan ya, Bas? Pitulas. Ada sapi pekon. Superan, mintanya 17 yang ini guys. Itulah juta. Kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih di sapi bibitan atau sapi betitan jantan ini guys. Dari pasar sapi Pon mulai aja kan guys. Rekop internet nanti gini-gini. Akhirnya ke 10-an lah. Ya, lebih ke 10-an ini. Ini lebih dari 10 jutaan ini guys. 10-an. Ini rata-rata pirang sasinan ini deh. Alah, ya mbah ngerti. Ini ada 3 bulan, ada 4 bulan. Ya. Ini sapinya kecil-kecil ini guys. Soalnya dia ada orangnya orang. Inilah situasi dan kondisi dari pasar sapi Pon Ula Ajakan ini guys. Di hari Jumat Pon tanggal 29 November 2019 bersama Sultan Mursyid. Ini kebanyakan pasar ini mayoritas itu sapi-sapi betina ini guys. Saya bilang ini gede. Orangnya ditanya aneh. Yang ini 11 juta. Ada sapi limusin.
11. 11 juta ini. Bos Payus deh, wah larisan ini deh. Yang ini sudah laku ini ternyata guys, sudah laku. Gandengan Mas Bro. Gandengan.